Sekretaris Daerah Takalar Haji Muhammad Hasbi SSTP MAP MIKOM mewakili penjabat Bupati Takalar Dr. Setiono Aswata MDPLG. Beliau hadir dalam sosialisasi program pendidikan profesi kepamprajaan Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN yang berlangsung di ruang pula kantor Bupati Takalar pada Rabu 7 Agustus 2024. Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Dahyar Daraba MSc sebagai guru besar IPDN di mana beliau pernah menjabat selaku Sekda Takalar. Pentingnya program yang disosialisasikan ini untuk mengembangkan kapasitas dan profesionalisme pegawai pemerintahan di Kabupaten Takalar. Diharapkan program ini dapat menambah pengetahuan baru dalam tata kelola pemerintahan sehingga staf yang diutus nantinya dapat menerapkan pada organisasi yang berdampak pada layanan, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Sekda Takalar menyampaikan akan mengutus beberapa pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan program pendidikan profesi kepamprajaan. Profesor Dr. Insinyur Haji Dahyar Daraba MSc berharap Kabupaten Takalar dapat mengirimkan staf terbaik untuk mengikuti program IPDN sehingga Takalar bisa dikenal secara nasional melalui kontribusi mereka dalam pelayanan publik. Takalar memiliki individu berbakat dengan potensi besar untuk dikenal di seluruh Indonesia. Partisipasi dalam program ini akan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Takalar. Acara ini diakhiri dengan pemberian cenderamata berupa plakat dari Pemda Wali Sekda Takalar kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Dahyar Daraba MSc. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pemaparan materi oleh Dotrandes Komaydi MSc serta Hardianto Rahman SIP MSc. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris P3KP IPDN, para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Kepala Bagian, Pimpinan OPD, dan Camat se-Kabupaten Takalar.